Pemirsa, kembali ke berita yang pertama. Untuk menghindari dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Kodim 0406 yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, sedikitnya 130 personil TNI dilepas untuk mengamankan 10 titik rawan karhutla di Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Komandan Distrik Militer atau Kodim 0406 MLM memberangkatkan sedikitnya 130 prajurit yang tergabung dalam Satgas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla pada Sabtu 13 Juli 2019. Prosesi pelepasan ratusan personil TNI tersebut dipimpin oleh Pasi Operasional Kodim 0406 MLM Kapten Jati Priyono. Ratusan personil TNI tersebut terdiri dari 100 anggota Kodim 0406 MLM ditambah 30 personil BKU Kodim 0405 Lahat yang nantinya anggota TNI tersebut bertugas untuk menduduki 10 titik rawan karhutla yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Musirawas dan 5 kecamatan di Kabupaten Musirawas Utara selama lebih kurang 3 bulan ke depan. Di mana untuk penempatan tim Satgas di Kabupaten Musirawas berada di Desa Harapan Makmur Kecamatan Lakitan, Desa Mekarsari Kecamatan Megang Sakti, Desa Binjai Kecamatan Muara Kringi, Desa Plawe Kecamatan PTS Ulu Cecar dan Desa Tabagindo Kecamatan Selangit. Serta penempatan di 5 titik di Kabupaten Musirawas Utara berada di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas, Desa Teping Tinggi Kecamatan Nibung, Desa Pau 1 Kecamatan Rawas Ilir, Desa Ringin Kecamatan Karangdapu dan Desa Embacang Baru Kecamatan Karangjaya. Dalam tugasnya di masing-masing tim Satgas Karhutla akan dibantu 1 anggota BPPD dan 2 anggota dari unsur masyarakat dan pemerintah desa setempat. Jadi ini adalah Satgas Karhutla, yaitu pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan, di mana misi utamanya yaitu kita mensosialisasikan kepada masyarakat terutama di wilayah Musirawas dan Muratara untuk merubah opini mereka, ya, sehingga mereka tidak membakar lahan di mana selama ini mereka itu kalau mau mulai melaksanakan aktivitas berkebun. Novi Ardianto, Silampari TV.